malam hari ini atas pencabutan nomor undi 1 ya, membawa berkah atas nama pasangan Taufik Rianto. Karena pasangan calon juga satu, yang mau dipilih pun cuma satu, yang ada gambarnya saja dipilih, yang menangnya juga satu. Mudah-mudahan ini satu ini untuk berdua, kami berdua bisa menjalankan kepemimpinan di Kabupaten Asahan ini, sehingga pelaksanaan pemerintahan pembangunan kemasyarakatan itu bisa dibangun secara maju dan berkelanjutan. Pak, kalau visi misi Pak, titik fokusnya apa Pak, rencana ke depan Pak? Titik fokus visi misi kita ini, yang pertama itu kan visi misi kita itu Asahan Religius Sejahtera Maju dan Berkelanjutan. Tentunya ada beberapa misi di sini, termasuk salah satunya adalah perbaikan bidang infrastruktur, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan juga pertanian, dan juga pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat. Ini merupakan satu kesatuan kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Lalu Pak, apa strategi Bapak supaya orang-orang bisa ikut memilih Pak? Karena ini kan berhadapan dengan kekerasan Pak. Kita menghimbau kepada masyarakat, ya, bisa menghimbau kepada masyarakat itu untuk datang ke TPS, karena ini merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi. Mudah-mudahan dengan adanya hadir masyarakat ini, kita himbau mereka juga turut berperan serta membantu kita untuk kegiatan tahapan pelaksanaan pembangunan itu, ya, bisa berjalan dengan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang itu adalah disusun oleh pasangan calon yang dipilih, bukan pejabat yang nunjuk, karena konsep perencanaan itu baik visi dan misi akan dituangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun itu harus mempunyai perencanaan matang, yang bisa menyusunnya itu adalah pasangan calon terpilih. Pada malam hari ini, tepatnya di tanggal 23 September 2024, KPU Asahan sudah selesai melaksanakan proses pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Asahan tahun 2024. Dari hasil pengundian tadi, untuk pasangan Bapak Taufik Jenal Abidin dan Bapak Rianto mendapat nomor urut 1. Tentunya kami berharap pada masyarakat nantinya di tanggal 25 November bisa menggunakan hak pilihnya. Untuk surat suara nanti yang dicetak akan ada dua nomor, yaitu nomor yang berisi pasangan calon berdasarkan keputusan tadi nomor urut 1, dan juga ada nomor 2 yang tidak berisi atau tidak bergambar atau bisa dikatakan kolom kosong. Tentunya kepada masyarakat nanti bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 7, dan kami harapkan seluruh lapisan masyarakat bisa menyukseskan pilkada pada tahun 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.